mungkin kami dari pihak penyelenggara di sini minta maaf sebelumnya. Karena ini mungkin cuma untuk pembangunan baru 50%, tapi antusias masyarakat sudah sangat besar. Jadi kami dari pihak panitia, penyelenggara, dan lain-lain untuk mengucapkan meminta maaf karena adanya sedikit keterlambatan dan yang lain sebagainya, dari faktor cuaca juga, dan juga banyaknya orang yang datang ke sini sangat luar biasa. Makanya dari kita mohon maaf kalau hanya ada terjadi keterlambatan dalam pengambilan dan pengantaran. Untuk 100% perkiraan kita dalam 5 bulan inilah. Soalnya untuk wahana nanti pawang yang kita tambah dari segi penghijauan dan juga dari segi tanaman-tanamannya. Rencana kita nanti ada tanaman buah di sini. Pokoknya intinya kampanyenya Gunung Mayang ini nomor 1 di Batu Licin. We'll be right back.